Wow, keren banget ya tampilannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini Advan Server udah update dan ternyata udah ada bocoran salah satu event yang bakal kalian panen skin juga nih teman-teman ya. Nah, kalian penasaran event apa yang saya bakal bahas? Sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, untuk event tersebut tuh ada event yang namanya tuh New Base, teman-teman ya. Yang kalau misalkan kita lihat di sini bakal ada skin Predrin dan ada skin Lilia yang terbaru. Dan di sini skin elite permanen acak di atas dijamin dalam 10 draw pertama. Ya, ternyata skin elite, teman-teman ya. Tapi premium supply-nya nanti bakal ada 2 ronde juga kayaknya ya. Cuman ya untuk event shop-nya di sini bakal ada. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum top up diamond termurah terpercaya itu di justdiamond.com, silahkan cek link di deskripsi video saya. Caranya mudah banget, kalian tinggal klik di menu link tersebut, itu pasti diarahkan ke menu website. Kalian klik aja top up game termurah teman-teman ya. Nah jadi di sini diamondnya itu pastinya no minus minus, pastinya official punya. Jadi langsung aja kalian top up, cek link di deskripsi ya teman-teman. Cara top upnya mudah banget kok, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi diarahkan ke menu website. Di sini ada promo tiket event yang itu Transformer. Selanjutnya ada weekly diamond pass. Nah, jadi weekly diamond pass kalian bisa beli di sini dengan harga 27.200. Ini murah banget. Dan selanjutnya kalian juga bisa beli yang Mobile Legend paket A, yang dimana 1,5 detik prosesnya. Kalian tinggal masukkan game ID dan server kalian. Selanjutnya pilih diamond. Contohnya yang 172 diamond, harganya cuma 39.000. Silahkan top up diamond di justdiamond.com. Cek link di deskripsi video saya. Skinnya Lilia sama Freddy nantinya itu dengan harga 1200 koin nantinya. Dan skin permanennya itu kita membutuhkan 1100 ya. Untuk tes sih masih ada skinnya ini siapa ya, Harley sama skin sini, skin Jawhead. Dan selanjutnya di sini ada skin eksklusif, ada Lancelot Raya Masador loh teman-temannya, 600 doang loh. Ada Eudora Epic Limited, Estes Galaxy Epic Limited. Selanjutnya ada Lancelot Epic Limited, Karina juga Epic Limited, dan ada Saber Onimaru. Untuk 3 box yang harga 1 box dan harganya 300, itu dalamnya ada skin epic ya, Saber epic gitu kan, ada Rangko Blazing X gitu kan yang epic, Maskop Bloodspear, yaitu ada berarti epic skin ya. Kalau ini kan apa, eksklusif epic skin. Item permanennya nanti bakal ada seperti ini ya, kemungkinan bakal ada perubahan nanti. Item trialnya juga nanti bakal ada yang namanya ruby kayak gini ya. Nah tapi katanya bakal ada salah. Oke, jadi kalau misalkan kita hadiah draw di sini belum ada, di sini nanti bakal ada neo token teman-teman ya, digunakan untuk hadiah event. Selanjutnya ada neo token juga kalian bisa gunakan, itu kalau misalkan kita gacha sampai 30 kali dapat 1 token dan gacha 70 kali dapat 2 token. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini di event shop udah bisa lihat, dan di sini tersedianya 48 hari 17 jam. Oke, karena di sini saya penasaran, kita bakal langsung gacha ya. Untuk hadiah draw-nya apa sih teman-temannya? Prize pool. Oh, untuk prize pool-nya ternyata di sini masih skin aspiran ya, teman-temannya, skin epic di bawah skin epic-nya ya, ternyata ada Lancelot juga. Ya kemungkinan nanti di original server bakal lebih worth it lagi teman-teman untuk hadiahnya. Yuk kita gacha aja yang 700 diamond untuk draw 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat skin Lilia atau Predrin. Anjay. Wow, keren banget ya tampilannya. Wow. Dapat skin normal. Oke, dapat skin elite. Wah, ini sih mantep banget ya teman-teman ya. Dapat skin apa ya? Dapat skin elite ya. Ini ada skin Toyrek ya teman-teman ya. Jadi ketika kita gacha kita bisa dapat salah satu skin yang ada di menu sini. Nah untuk skinnya ya lumayan lah teman-teman ya. Itu ada skin elite dan skin normal. Cuman menurut saya kurang worth it. Untuk di 1000 diamond 10 kali gacha belum dapat satu skin,
ya kurang worth it. Ya juga sih teman-temannya, kalau misalnya kita mendapat skin epic ya kita bisa gacha di 2000 lah, 2000 dan diskon menjadi 1000. Jadi ya seperti inilah teman-teman, lumayan lah. Kalau misalkan dapat skin elite pakai tiket juga, tapi kayaknya event ini kalau misalkan dapat skin elite doang nggak terlalu rame ya kan nantinya. Kalian juga mending nunggu event yang lebih worth it kayak Star Wars atau apa itu kan. Oke, jadi ya mungkin segitu aja ya untuk pembahasannya teman-teman, nggak banyak-banyak. Bakal ada event baru Neobets nanti di original server ya, kemungkinan rilis di bulan Agustus atau September nanti. Segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.